Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Morotara ini kedatangan tamu dari Palembang, di Palembang. Penting, bang, penting kalau ini. Aduh, Haji Iskandar, oh luar biasa, Ji. Belum pernah ke Morotara, Ji. Komentar, Ji. Kalau nyengok jalannya, oh ano. Mulus ya. Itu ya. Mantap. Harudin sebelah sana ujung. Ada kejenguan dia. Dia nak nyari jodoh di Morotara. Oh, sudah. Iya. Oke lah, ikuti kami terus. Hari ini saya bersama Haji Iskandar. Alhamdulillah. Mereka ini kali pertama datang ke Morotara. Iya. Apa kabar, Ji? Alhamdulillah sehat ya. Ya, barokallah ya. Ini Pemkot Morotara. Oh, Morotara ya. Jadi Ji, ikan asli ini. Ikan asli. Ikan sungai. Bentuknya kecil panjang. Jadi pempek lenjar, tapi ini nih bukan pempek lenjar kali ya. Rasanya di mulut. Nah itu ya. Loh, luar. Luar biasa. Iya, 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 iya. Jadi Pak Iskandar, inilah Pinang Rupik ini yang sudah terkenal di sampai bukan lagi nasional tapi mancanegara. Coba hirup ke dulu. Cicip ke dulu. Nah. Gimana rasanya? Wih, sampai ke gunung-gunung. Allah Akbar. Mana kelemahnya? Wah. Iya, jadi kalau lah sudah nyicip satu kali, dia akan berulang. Amin. Astagfirullah. Jangan berindu, udah baca di paket ini sampai nih. Sampai ke gunung-gunung rasanya. Kuah ini udah baca di paket, kuahnya udah baca di paket. Iya, kalau di paket basi. Basi. Iya, jadi makan harus di sini. Makan di sini. Wah. Luar biasa ya. Oke. Kalau ini ikan seluang. Seluang. Coba cicip dulu ikan seluang ini. Ini seluangan, seluang semuanya. Jadi ikan seluang ini gunanya untuk obat reumatik. Iya, kalsium. Ini telur ikan. Nah, ikan bulu. Wah, alangkah banyaknya. Luar biasa. Iya. Endos lah juga. Benar. Saya sekarang berada di Kabupaten Musirawas Utara, tempatnya di jembatan Kepit. Jembatan ini merupakan jembatan yang bersejarah. Bersejarah ya. Bagi warga Musirawas Utara. Ya, ya. Luar biasa. Sambil menikmati lezatnya indah. Yang punya Pinang Rupit ini. Nah. Jadi tadi sudah dikenalkan bahwa Pinang Rupit ini bukan terkenal di nasional tapi sudah di mancanegara. Kata dia berlebihan, tapi kan amin ke dulu. Oke, makasih ya. Memang benar dasarnya baik. Aku ingat waktu Bunda Rita datang kan? Jika Bunda Rita, itu nah yang punya Pinang Rupit. Oh, sini foto-foto tuh.